Baik, yang jelas supporter yang hadir malam ini di Mata Najwa, mereka ada ingin meminta keberanian. Tadi. Meminta keberanian dari para pengurus, calon pengurus yang malam ini hadir di Mata Najwa. Apa yang Anda tuntut dari mereka-mereka yang akan jadi pengurus? Sumpah tadi, sumpah. tidak se... Karena enggak sumpahnya. Kami... Teman-teman supporter yang tergabung dalam Supporter Indonesia Bermartabat membawa fakta integritas. Fakta integritas. Untuk para calon. Karena kami yakin kalau calon sudah berani tanda tangan di sini, di acara Mata Najwa, saya yakin PSSI ini akan sehat habis ini. Boleh tolong dibacakan apa isinya dan apakah ada soal politik karena tadi kita break soal politik. Tadi pagi saya hadir di Kemenpora. Di situ sudah ada 5 calon ketum berani tanda tangan. Di sini masih ada calon ketum sama calon esko, calon wakil ketum ya. Ini saya bacakan Pak ya. Iya. Berjanji. Satu, bahwa saya akan melaksanakan seluruh amanat dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Oke. Dua, bahwa saya akan menaati hukum dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, baik yang berhubungan dengan sepak bola maupun di luar sepak bola. Berat. Tiga, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai pengurus PSSI hanya untuk kepentingan kemajuan sepak bola Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai politik. Empat, bahwa saya tidak akan melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, baik yang berhubungan dengan sepak bola secara langsung ataupun tidak langsung. Oke. Lima, bahwa saya tidak akan melanggar statuta FIFA, tidak akan melanggar statuta PSSI, okay, maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengikat dan harus dipatuhi oleh PSSI. Enam, bahwa saya tidak akan mengadakan kekayaan organisasi PSSI, okay, di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tujuh, bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai pengurus PSSI apabila melanggar salah satu atau lebih dari apa yang saya nyatakan di atas. Oke, jadi tuntutannya apa, bisa langsung? Itu saja? Ini fakta integritas untuk para calon. Okay. Kalau tuntutan dari supporter ada. Oke, okay, yang 6 poin tadi? Bukan, ada lagi. Ada lagi, oke. Okay. Ini tuntutan supporter dari teman-teman SIB. Tapi saya selesaikan dulu. Belum selesai, ada belum selesai. Poin? Ini ada yang nomor 8, bahwa saya siap melepas jabatan saya di kepengurusan pencap, klub, ataupun di ASPROF. Kalau udah ini. Oke. Okay. Jadi gak, kalau punya klub, gak usah calon nyalon esko atau apa, Pak. Harus berani milih klub apa milih PSSI. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Terus yang 10. Dan Anda sudah tanda tangan itu ya Bang Wijay? Udah. Oke. Okay. Yang 10 bahwa saya... Yang terakhir, silakan yang terakhir. Ya, yang 10 bahwa saya bersedia menjalankan tuntutan dari supporter. Ada di lampiran terakhir. Ya. Yang soal partai politik tadi ada bukannya? Ada. Apa yang soal partai? 9, karena ada 9. Orang partai di sini. Apa itu? Nah, tadi isinya sangat... Itu tadi. Bagaimana Mas Kus? Isinya sangat normatif, pantesan Andre berani. Oh, nah, harusnya apa supaya lebih tajam? Lebih tajam misalnya. Apa misalnya? Apa yang harusnya berani dijanjikan? Jadi gini, tulis saja berani enggak berantas mafia sepak bola. Itu. Jadi gini, berani enggak berantas mafia sepak bola gitu loh. Ini kan belum selesai. Itu. Okay. Saya senang sama semangat Anda, tapi mudah-mudahan Anda sesemangat ini kan nanti kalau udah jadi PSSI. Oke. Baik. Mas gak usah ragukan nyali saya menyuarakan kebenaran. Oke. 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 Baik. Jadi nanti setelah ini siapa yang berani untuk menandatangani, walaupun tadi katanya masih kurang tajam, jadi seharusnya berani lebih dalam dari itu ya. Berani lebih dalam dari itu.
Baik. Nggak ada sumpahnya sih. Baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Mata Najwa. Nggak ada sumpahnya. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Pak Menteri, terima kasih sudah hadir. Jadi kita akan tunggu bagaimana nanti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenpora dalam berapa hari kira-kira? Iya. Dalam waktu cepat lah. Dalam waktu cepat. Ya besok lah. Kita akan kongresnya sudah Sabtu. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya. Kalau rekomendasi nggak bisa kongres. Kalau tidak ada rekomendasi tidak bisa kongres. Jadi itu sekarang semuanya akan tergantung kepada Kemenpora dan keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam. Sampai jumpa. Oligarki sepak bola benar-benar sudah kelewatan, tak punya malu walau selalu dirundung kegagalan. Nama-nama yang pernah disebut mengatur pertandingan masih belagak pilon nekat mengikuti pencalonan. Skandal demi skandal malah meningkatkan sikap yang bebal, yang terlibat mafia masih berkiprah seakan kebal. Antipati publik dengan sendirinya terus menebal, melihat muka-muka lama niscaya bikin sebal. Hampir tidak ada jalan keluar bagi sepak bola kita jika kepengurusan baru disesaki para pendosa. Apalagi para supporter sibuk saling berseteru tanpa sadar dibikin berkelahi dan ribut melulu. Jika dari dalam tak ada ruang untuk perubahan, mestinya supporter mendobrak dari tepi jalanan. Tak cukup sekedar menyatakan mosi tidak percaya, bergerak serentak menjadi satu-satunya cara. Siapa tahu sepak bola Indonesia bisa diselamatkan dari rantai setan yang mengangkangi setiap pertandingan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, luka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu, bekik menebal terjang.